Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zita Sun, teman-teman. Dan pada kesempatan siang hari ini saya berada di Sepunggur untuk mengerjakan yaitu pengecetan ya. Dan alhamdulillah dari hamba Allah yang menitipkan cat kepada Bang Reval selaku pembeli cat dan pembelian cat Bang Reval. Beliau sekarang membantu cat mengecat di rumahnya Pak Sudiwani untuk mengerjakan catnya ya. Dan saya sendiri pun ikut mengecat. Terima kasih dari hamba Allah yang telah menyupport Pak Wani dari Malang. Terima kasih. Dan pada hari ini kita ditemani sama Betty. Baiti dong. Baiti. Enggak sekolah apa Baiti? Enggak, libur. Dan juga ditemani sama Bang Repal. Ya, hari ini kita tuh karena libur jadi kita full bisa membantu Pak Sudiwani di sini. Jadi ada hamba Allah dari Bali yang mendukung di chat dan juga perintilan lain-lainnya ini yang kita beli tadi. Ya. Dan kemungkinan nanti kita juga melihat apa kebutuhan beliau yang dalam waktu dekat mungkin saya membelikan panel beliau, jadi tinggal nanti kita cari akinya. Nanti soal nyambung menyambung kebetulan situ ada mbahnya ya, ini ada kakak madrim sama kakak Rival. Oke, mantap. Oke, kan? Dan ini kita dibantu sama Bang Rival Asian Survivor yang pada hari ini mengantarkan cat ke sini ke Sepunggur ke rumahnya Pak Sudiwani untuk mengecat rumahnya ya. Terjawab sudah netizen yang tanya kenapa rumahnya ada dicat, sekarang sudah dicat. Nah, sudah dibawakan sama buat sahabat. Video ini bisa menjawab. Video ini sudah terjawab ya. Buat ini Bang Reval sudah membelikan cat. Ini sebenarnya yang dari tadi ngerjain saya pada surun, cuman karena gantian apa ngonten jadi hampir semuanya nih pada surun yang cat tadi. Saya mah yang kecil-kecilnya aja. Itu kan belum malu. Ini kayaknya mesti double lagi ya. Ya, itu dua kali Bang nanti. Jadi tunggu kering dulu dan tengah-tengahnya itu dicat dulu. Nah, kayak gitu loh, Bet. Iya. Tuh, enak tuh. Kamu tahu nggak sih Beb? Tuh. Dan ini adiknya di sini tuh. Nih si karpetnya dilepas lagi karena mau dicat dulu. Nah ibunya pun bantu ngecat tuh. Ya, ibunya pun bantu ngecat. Oke teman-teman kita lanjut ngecat dulu ya. Ini kita kasihkan Bang Madrim. Oke, siap. Iya. Kok aku? Ya. Sip. Ayo, Pak Iti. Ininya. Oh, ini. Mau pakai ini, gak? Iya. Sip. Di juga. Oh iya. Mereka boleh. Juga enggak tinggal diam, mereka semua kerja. Tuh, lihat tuh. Nah, jadi ini ada ibunya juga kerja. Ada siapa nih? Kakak Rara ikut bantu ngecat juga ya. Semangat ya, Kak. Untung aja karpetnya belum dipaten kemarin ya. Jadi bisa dilepas. Dan juga di sana itu ada kakak Rival. Halo. Mantor. Enggak, cuman karena kita cuman beli 4 kuas. Sudah jadi ganti-gantian. Siapa capek, siapa berhenti. Kakak Anis mana? Adik Anis. Kok enggak ikut ngercet? Enggak. Enggak ikut ngerjakan. Ternyata pandai juga ini ya si Mbak Rara ya. Kakaknya pandai juga itu.
Berarti basicnya bapak dulu tukang ya? Iya. Dulu tukang bapaknya. Iya. Tukang sama bertani. Tunai. Berarti bapaknya tukang kayak gitu? Iya. Tukangnya buat makan. Nah ini si dasrunya. Siap. Ini selaku apa namanya kreator yang penuh peduli dengan teman-teman yang lain, juga bisa ngecat, bisa bikin tempat tandan, pokoknya ini mah apa ya, multi fashion, multi talent. Ya inilah si Dasrun. Pokoknya ikuti terus keseruan kami ya, untuk meliput-liput warga transmigrasi, warga mana saja lah. Iya. Warga mana saja yang mau ditolong. Ya, betul. Itu kata Bang Repa. Isi dulu, Kak. Kita isi dulu. Nah, ini juga ada Mas Rival ya, ikut membantu juga kawan-kawan. Membangkan catnya. Jadi ikut sibuk juga ini beliau nih. Terang kan? Oh terang, bukan terang sekali, secerah hatinya Baiti. Yes. Gitu ya. Namanya siapa tadi? Anis Rengganis. Kenapa Anis Rengganis? Berarti Rengganis serengnya itu ireng, nisnya manis. Bapaknya ireng manis, anaknya Rengganis. Bukan tumpahan minyak apa ya? Nyurut kayaknya. Iya itu. Apa ya? Cap kaki 8 ke kaki 7. Kalau ini enggak terlalu takut kalau anu apa catnya jatuh keluar karena nanti kan ada karpet juga kan. Cuman tetap akan ada pembeda kalau habis kena semprotan itu. Iya. Tetap ada perbedaan. Luar biasa kawan-kawan. Jadi nanti akan bakalan cantik rumahnya dan tambah betah di sini keluarga Pak Sudibani. Sudah keluar? Iya. Sudah. Oh pantas nggak ada orangnya. Tapi orangnya kerja kok Mas. Artinya beliau masih di sekitaran Kalimantan Utara. Masih bergentayangan sekitar-sekitar. Iya. Oke, kita tengok lagi. Kakak bayi itu kok duduk? Tapi sebenarnya tadi gantian. Oke lah. Jadi kita bagian di atas ini kan. Ya, yang tinggi-tinggi ini dilakukan oleh Kakak Rival. Semangat, Kak. Iya, Kakak Madrin. Biar ada seru-serunya kayak gitu loh. Nah itu di sana itu kawan-kawan. Ini gak kuat ya. Seru lah ya, nanti periode keduanya baru dikasih ya. Iya. Tadi HP-nya ditaruh mana bang? Sudah dibuang. Kok dibuang? Sini dulu. Aku mau ngonsen. Kebetulan ada saudara datang nih ya, sahabat. Siapa namanya? Oke, tabek dulu ya. Luar biasa sekali ini kawan-kawan. Ibunya ikut ngecat juga. Halo. Semangat. Semangat. Mas Dasrun. Semangat. Semangat. Kita memperbarui cat warna yang ini. Biar terang rumahnya. Gitu. Biar kelihatan cantik. Terus biar anak-anaknya betah di rumah. Di rumah.
kita liburan sambil ngechat ini guys. Kita lagi di rumah warga Sepunggur yang kebetulan merantau dari Batu. Ini juga ceritanya, Pak. Silakan Pak Agus. Dari mana jenengan? Dari Tanjung. Oh, Tanjung. Mau berangkat lagi atau memang baru masuk? Jalanan kayak apa, Pak? Lumayan. Sudah ada yang kerja katanya Eksa itu, betul kah? Betul, Pak. Oh. Terima kasih. Sudah kelihatan agak cantik-cantik manis. Kayak yang nempatin ini, cantik manis ini. Namanya Rengganis. Rengganis Mas Weda. Mantap. Jadi gimana itu nanti dipasang karpet juga di luar ya? Ya, rencana hari ini kalau sudah selesai pengecatan bagian luar, kita mau pasang karpet buat duduk-duduk bagian luar depan biar enak buat nyantai-nyantai buat ngopi. Halaman ya. Halaman. Nyantai sambil ngopi. Ya. Sambil merenungi ke depannya bagaimana? Ya, betul. Pertaniannya seperti apa nantinya Pak Sudiwani gitu ya. Ya, betul. Ada istilahnya ada tempat untuk rileks buat beliau Bapak Sudi Wani. Keren. Luar biasa sahabat Zita Serun. Kita di sini bisa menyupport ya. Iya. Yang bisa membantu tenaga. Itu ada yang kita kasih ke Pak Sudi Wani. Mudah-mudahan bermanfaat dan panjenengan di paling bahkan rezekinya diganti Amin. Sama Allah Amin. Yang lebih berlipat Amin. Dan juga buat donasi-donasi seperti itu juga ya buat donasi-donasi di luar sana sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan melipat gandakan semua yang Anda Amin. Donasikan begitu. Terus buat yang bertanya kenapa Anda konfirmasi dulu ke yang didonasi, sebetulnya saya sudah konfirmasi. Apa yang dibutuhkan di sini saya sudah konfirmasikan dulu sebelum saya mengerjakan apa yang saya kerjakan di sini. Di sini Pak untuk Pak Sudiwani. Jadi intinya sudah ada izin gitu. Sudah ya? Ada izin. Ya, terus dari donatur pun sudah mengizinkan bahwa itulah yang mau digunakan. Oke. Terus juga kayak kemarin tandon apa itu kan ada yang bertanya kenapa Anda konfirmasi dulu ke sini, aku bilang gitu. Tapi donatur kan sudah oh ini suruh beli ini gitu. Kita tinggal mengerjakan aja. Artinya membeli itu sudah disuruh oleh pendonatur tersebut. Ya. Itu apa baik. Yang dibutuhkan di sini. Oke. Kakaknya jangan bengong begitu kayak bingung. Ini masih saya pinjam. Oh, dipinjam sama ibunya itu ya. Oke lah. Oke teman-teman, ini bagian luar alhamdulillah hampir semua ya, hampir semua dicat. Tinggal bagian kaca-kaca yang warna coklat-coklat. Dan ini kita dibantu sama Bang Reval ya, alhamdulillah, dan dibantu juga sama istri Pak Sudiwani yang menempati rumah ini. Ini harus dicampur lagi nih. Ya, betul. Sudah harus dicampur lagi. Gimana kesannya, Bang Matrim? Ya, kesannya pokoknya sungguh luar biasa. Lord Zeta Srun, bos kita ini. Nah, ini luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak. Ya. Semoga apa? Semoga ada sisanya nanti ya Pak Matrim. Semoga ada sisanya, katanya kak sisanya mau dibawa ke Bebek Baiti. Seperti itu. Pokoknya terima kasih buat
orang-orang baik di luar sana, intinya yang sudah membantu Bapak Sudiwani. Mudah-mudahan rezekinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Kami dari konten kreator hanya bisa kayak jenengan Mas Rival, hanya bisa menyambung tangan uluran-uluran tangan orang baik yang disampaikan ke Pak Sudiwan. Saya rasa itu aja. Oke, itulah. Terima kasih Bang Matrin. Ya, sama-sama. Ucapannya itulah ya, sudah saya terangkan dari tadi apa yang diperlukan Pak sama Pak Sudiwani, yaitu sudah di sini alhamdulillah banyak-banyak orang baik di luar sana menyupport beliau untuk intinya untuk merantau ke sini, dan alhamdulillah rumahnya ini dipinjam pakai. Insya Allah nantilah sama Bang Matrim akan diusahakan surat pinjam pakainya untuk intinya untuk jaga-jaga itu aja. Terus beliau ke sini yaitu adalah merantau ya, merantau kami tolong di sini untuk menempati daerah Sepunggur gitu. Biar tercapai maksudnya untuk sekolahnya, anak-anaknya sekolah itu dekat, enggak terlampau jauh gitu. Makanya kayak Bang Rival, Asian Survivor itu mendukung beliau di sini untuk pertaniannya. Seperti tadi dibawakan beliau Bang Rival, yaitu ada bibit padi dibawakan sama Bang Rival. Dan juga ini cat juga ini Bang Rival yang belikan dari hamba Allah untuk diteruskan ke Pak Sudiwani begitu. Dan ini ada kakek Betty lagi ngapain? Lagi itu nunggu kuas nanti. Lagi nunggu kuas. Kuas apa sih? Ya. Iya kak. Roll. Lagi nunggu roll. Iya itulah. Ini ketawa terus nyalo. Namanya Betty. Kalau kakaknya namanya siapa? Javelin. Oh, Javelin. Lu dipanggil Javelin. Kalau channelnya namanya siapa? Gadis Kebun. Gadis Kebun. Tonton ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Oke, terima kasih Gadis Kebun. Sama-sama. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Kita lihat dulu Bang Rival ini lagi ngecat. Mantap. Ini kecil kuasnya, tapi enak kalau kuah kecil enggak berat ya. Iya. Yang rata gini enak ngecutnya. Nggak ada lubang-lubangnya kan? Betul. Tuh, cepet rit. Karena ini rata kan? Papannya rata dia. Betul. Apa itu? Oke, cukup sekian dulu video dari saya ya, teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya dan share-nya ya, teman-teman ya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.